Welcome back di Make a Logo. Make a Logo, Make a Logo, Make a Logo. Ya, kalau judulnya begitu pastinya saya cara apa bikin video cara membuat logo. Logo yang bisa saya bikin. Oke, kali ini temanya adalah program celebrity ya. Infotainment. Istilahnya infotainment yang legend di zamannya. Apalagi sampai sekarang nih. Terutama dari produksi bintang artis multimedia itu adalah cek dan recheck ya, cek dan recheck bagaimana cara membuat logonya dan halo selebriti, tapi logo yang lama guys, penelusuran logo seperti logo yang lama seperti apa. Nah, saya kasih tutorialnya, ada kok, fontnya juga ada, kemudian cek dan recheck fontnya juga ada, sudah saya sudah tahu cara bikinnya. Dan satu lagi, ada tiga segmen, yaitu adalah yang dua dari bintang artis, yang satu lagi itu adalah dari Indigo, Creative Indigo Production, yaitu adalah blak-blakan selebritis. Itu program yang pernah ada di TPI tahun 2004 sampai 2006. Jadi sewaktu TPI udah ganti logo itu masih ada program blak-blakan selebritis. Jadi sebelum ada program kasus yang kayak mirip silat acaranya itu ada blak-blakan selebritis. Ya kalau saya pasti blak-blakan dong acaranya. Mungkin kalian nggak nonton, saya yang pernah nonton sekali doang, tapi karena nontonnya lebih ke SCTI pas tahun 2006. Ya, ada acaranya menarik banget tuh. Ya, berbalik lagi ke program Make a Logo. Siapkan HP Anda dan buka aplikasi Photo Editor, download di Play Store ya. Karena pakai aplikasi itu untuk buat logonya. Fontnya juga siapkan untuk font Futura untuk pembuatan logo blak-blakan seperti itu. Woi! Yaudah, masuk ke segmen pertama itu adalah logo blak-blakan selebritis. Ini dia, how to make a logo. Oke. Sekarang masuk ke segmen blak-blakan selebritis dulu ya. Bikin logo blak-blakan selebritis pakai yang baru ya. Kalau bisa nih warnanya main langsung merah. Seperti ini. Karena aslinya warnanya agak merahnya agak ini ya. Terus panasnya tinggi kan, merahnya agak gelap ya, nanti biar bisa bikin warna merahnya. Oke ya, tinggikan dulu. Oke, bagaimana cara membuat B2S? Pastikan Anda memasang font Futura ya, untuk Futura yang ada boldnya ya, font Futura pokoknya, agar bisa membuat logo yang mirip seperti blak-blakan selebritis yang ada seperti ini nih. Nah, ada lihat belum aslinya? Tuh. Oke. Yang pertama pasti teks gambar karena bikin logo di sini plus bentuk. Bulat, gunakan yang bulat ya. Jangan yang ini bulat bebas. Ini bulat bebas, soal ini bulat. Yang bisa bebas. Ini warnanya ganti dulu ya. Ganti warna merah. Nah, warna merah, kuning sama hijau. Merah, kuning. Oke, warna-warna ini saya turunkan dulu transparansinya jadi 200. Jadi 155 aja deh. Nah. Duplikat, kita duplikat. Warna ini yang tengah ganti warna hijau. Hijaunya jangan terlalu terang. Nah. Oke, duplikat lagi. Bikin lagi warna yaitu adalah biru, biru tua. Nah, setelah seperti ini bikin lagi plus nih, tapi warnanya nggak tembus, itu warna kuning. Kalau tadi kan tembus pandang, kalau ini nggak. Trompetnya bunyi tadi tuh. Oke. Nah, logo ini tuh nanti nyerempet gini tapi mundur. Nah, seperti ini.
Ini duplikat. Ganti warna biru muda. Warna kuning dan biru muda itu yang gak tembus ya. Ingat ya. Pada waktu Anda menduplikasi membuat logo ini ya B2S ya. Belak-belakan selebritis. Oke, seperti ini. Nah, kita ke teks. Plus teks B. B-nya itu menggunakan font ini ya, Futura Extra Black font, tapi warnanya putih. Bukan, sebentar saya mau cari yang cocok dulu. Heavy font, bold font. Ya. Nah, ini ganti. Set. Ya, warna putih. Tapi cari dulu bold yang. Nah, enam ketemu akhirnya. B. Nah, seperti ini. B to S. Dulu S-nya ada yang kecil nggak versi? Oh iya, B2S. Nah, seperti ini. Kemudian plus lagi, cari yang lebih kurus ya, blak-blakan. Oh, kayaknya kecil ini, blak-blakan. Oke, diganti dulu. Terus ini dipersempit ya. Nah, belak-belakan selebritis. Anjay. B2S, belak-belakan selebritis. Oke, selebritisnya itu justru yang ini mulai menjauh. Nah, seperti ini. Dan fontnya juga diganti. Itulah Ultra Heavy Font selebritis. Tuh dia, ada mirip belum? Tuh guys, logo belak-belakan selebritis ya, yeah. Logo yang ada di TPI. B2S. Oke, saya save menggunakan CP karena ini ada backgroundnya ya. Oke, ini dia logo belak-belakan selebritis yang saya buat ya, kurang lebih aslinya seperti ini. Tuh, sudah mirip kan? Mirip sedikit kan? Ya, yeah, mirip sedikit. Cuman ini nggak tulis ala British ya, ala British. Wah, saya kan ada tuh. Tuh. Wah, nggak bisa sama seperti ini. Akhirnya saya bisa menduplikat logo B2S ya. Oke, okay. B2S itu adalah acara yang berarti TPI guys, tahun 2004 sampai 2006. Udah dua di infonya. Yaudah, setelah yang berikut ini kita akan bikin logo cek dan recheck. Welcome back. Dibutuh mic logo. Sekarang saya membuat logo cek dan dicek. Ini logo yang paling gampang sebenarnya. Logo yang paling gampang. Cuman kita bikin kotaknya itu yang agak apa gimana ya, agak rumit sih ya. Ya udah. Langsung aja ya ke ini. Cara buatnya itulah ke plus tentu kotak dulu, tapi ganti dulu warna kuning. Kuningnya agak gelap guys, logo cek dan diceknya. Agak gelap. Oke. Seperti ini. Kemudian bikin C ya, bentuk C. C-nya itu kalau bisa jangan Futura font-nya ya, jangan menggunakan font Futura. Futura yang ini maksudnya. Tapi C-nya seperti ini. C-nya itu warna hitam, guys. Hitam. Nah, seperti ini kurang lebih ya. Coba C-nya ganti yang cocok ya, seperti apa? Apakah ada yang lebih cocok dari ini? Tidak.
Tidak. Lebih nggak cocok lagi nih. Buffon aja, oke. Okay. CR, bukan copyright ya, CR. Cek dan dicek. Sayang acaranya udah berhenti tayang. Aduh, padahal legend banget infotainmentnya. Dari CT udah berhenti, berhenti tayang. 11 Maret 2000 berapa ya? 18 berhenti tayang. Duh, padahal bagus banget tuh acaranya. Oke. Okay. Ini agak perlebar dikit ya. Biar masuk logo R dan-nya itu. Ya. Oke, okay, ulangi lagi ya. Plus bentuk. Nah, ini. Kemudian bikin background-nya dulu warna hitam. Ini kurang lebih. Ini duplikat, bikin lagi, ganti warna biru muda, sky blue, kalau bisa light blue. Ya. Ini gambar sedikit ya. Ini juga di agak dimiringin gini. Nah. Kasih simbol dan ya, oke, okay. Simbol dan ini namanya, itu warna putih, ganti set. Oke, okay. Yang terakhir, masih ada lagi ya, oke, okay. Teks ini di buang. Bukan, buang, diganti warna hitam, cek dan recheck. Tapi ini agak dikasih jarak ya, set ini. Nah, biar kena nih, kena sini. Nah. Kenapa saya kasih warna biru muda? Itu nanti sewaktu ini udah jadi ngedit nih, dan nih saya hilangkan seperti ini. Oke. Okay. Oh ya, ini kasih jarak lagi deh. Ya. Biar ini apa? Karena logo yang asli itu kecil banget, guys. Nah, seperti ini. Oke. Plus lagi. Ganti kotak tapi warna hitam. Itu untuk bikin bagian bawah, ya, line. Nah tuh udah jadi tuh guys. Dalam waktu yang singkat kan. Nah ini dibuang kan nggak kelihatan tulisannya, tapi ketika diekspor tuh udah apa kelihatan, kelihatan logonya, logo tulisan cek dan rechecknya, cek dan recheck. Tuh udah jadi tuh guys. Kurang lebih seperti ini ya. Untuk segmen yang kedua, cek dan recheck. Yang diproduksi oleh Bintang Advis Multimedia. Oke, masuk ke segmen ketiga. Tonton setelah yang berikut ini. Welcome back. Ya, sekarang saya bikin logo terakhir gitu lah. Halo selebriti. Nih, saya kasih contohnya ya. Nah, tuh, kurang lebih seperti itu ya. Bagaimana cara bikinnya? Ini yang paling gampang sebenarnya. Logo yang lama malah saya pakai. Oke. Sekarang bikin lagi setelah bagian halo seperti ya, bagaimana cara buatnya sekarang nggak usah pakai background ya, nggak perlu background, kita bikin bulatannya dulu. Tadi bulatnya seperti apa coba, seperti ini, gunakan bulat biasa itu isinya tuh warna kuning ya, isinya warna kuning. Kemudian pinggirnya tuh warna ungu ya. Ungu seperti ini, agak gelap dikit. Nah, seperti ini. Bagaimana cara tulis, bikin tulisan halo selebritinya itu bikin L-nya dulu. Aduh. L. L-nya tuh agak
Nah. Pakai Roboto coba. Saya pakai Roboto dulu ya. Roboto. Von Roboto. Kayaknya Von Roboto deh yang dipakai. Wah. Sel. Se. Se ya. Itu warna biru ya, ganti warna biru. Dan L ini warna merah, ganti warna merah. Karena tadi warnanya merah, logo L-nya. Warna L. Ini gak perbesar. Ini gak, eh. Ini diperkecil bukan diperbesar. Oke. Okay. Sel, baru sel ya. Ini duplikat selnya, nanti sel British gitu. British. Nah. Ini kan baru yang L-nya ya. Ini duplikat, aduh. Bagian L-nya itu duplikat. Kayak gini. Nah. Halo. Halo. Eh. L. H. H ini set ini set. Ya. H. Damir belum mau hasilnya nih. Ntar dulu. Ya, cek ya, tuh lihat selebriti. Oh iya, ada yang beda nih. Tuh, saya lihatnya cuma sebentar loh. Halo selebriti, wah selebritis. Halo selebriti, ternyata dan fontnya digunakan itu bukan Futura tapi Roboto. H. Hanya itu pakai yang ini. Nah. S-nya itu caps lock S-nya. Nah. Walaupun logo tapi menggunakan caps lock juga. Oke. Okay. Halo. Oh. H-nya itu di duplikat. Diganti O. Nah. Ini kurang lebih loh. Oke. Okay. Halo selebriti. Ah. Belum selesai guys, karena kita bikin bulatan kecil lagi. Bulatan kecil ini dibuang, ganti warna merah untuk titik yang I itu. Nah. Seperti ini terapkan. Nah, kita taruh sini. Nah. Kan jadi mirip tuh, lihat tuh. Tuh. Yang asli. Yang asli kayak begini. Bukan halunya kok masuk ke dalam berarti itu asli. Masuk ke dalam. Jadi tuh guys, tuh halo selebriti, tuh nah mirip belum sama aslinya tuh, 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 oke, save.
tapi menggunakan PNG itu adalah hal old halo celebrity. Oke, kita kembali ke ini ya, studio untuk melakukan closing. Oke. Closing ya. Gak berasa bro, closing juga kan. Sempat tadi ada gangguan di opening ya, sekarang akhirnya jalan lagi. Nanti akan saya potong untuk part yang gak patut. Serem juga tadi sini, pindah sini. Oke, thanks for watching untuk setelah melihat 3 tutorial tadi. Saya mengakhiri episode kali ini. Ya, terima kasih telah menonton untuk 3 tutorial kali ini. Itu ceritanya yang satu dari Indigo, yang dua dari bintang artis multimedia, yang dua channel legend itu. Oke, okay, thanks for watching. Saya Bruce, sampai jumpa.